korang. Jangan lupa tekan loceng dan subscribe. Subscribe tu gratis ya kawan-kawan. Hai semua, assalamualaikum semua dan selamat kembali lagi ke channel Fayyadh Azreen. Hari ni bersama dengan saya lagi Mami Fayyadh dalam Eco Shop Haul, dan untuk kali ni saya nak buat haul yang bertemakan birthday party. Memandangkan bulan ni merupakan bulan birthday saya, so saya nak buat haul untuk kali ni adalah bertemakan birthday party. Okay, so saya ada beli beberapa item daripada Eco Shop, dan untuk kali ni saya telah membeli semua barang ni daripada Eco Shop Segamat. Eco Shop Segamat ni merupakan cawangan yang ke-112 bagi Eco Shop Malaysia sendiri. Okay, jom sebelum panjang lagi video ni, jom kita nak tengok barang apa yang saya beli daripada Eco Shop Segamat kali ni. Okay, so for the first item untuk birthday party yang saya beli adalah ini. Okay, ini sekali dengan dia punya mata tau. Okay, ini apa yang kita panggil macam tiup-tiup tu kan. Okay, so dia akan keluarkan bunyi, dan juga dia datangkan dengan set ini. So maknanya mata ni ada 4, tiup-tiup ni pun ada 4 juga. Okay, nice kan. Okay, so jadi murah lah. Maknanya 8 item dapat dengan RM2.10 sahaja. So memang sangat-sangat berbaloi untuk kita beli. Okay, so ini adalah first item. Okay, so for the second item yang saya beli daripada Eco Shop untuk birthday adalah ini. Balloon. So dekat situ ada banyak sangat pilihan balloon. Ini antara balloon-balloon yang terpilih. Okay, dan yang specialnya balloon ini bertemakan unicorn. Nampak tak kat atas ni bertemakan unicorn. So bagi yang ada anak perempuan yang nak celebrate birthday party tema unicorn, you guys boleh cari dekat Eco Shop dan boleh beli. Tengok lah. Tengok macam ni. Bila dah siap tu dia jadi macam ni. Okay, so nice kan. Okay, dekat dalam ni juga dia ada yang macam apa, bling-bling tu. Sekejap, saya show dekat phone semua. Okay, dalam dia macam mana. Okay. Contoh yang ni, unicorn ni, macam mana nak buka dia. Okay, nampak tak you guys? So memang sangat-sangat cantik. Okay, ini warna cream, and then dia ada dua colour lah. Satu ni dia warna pink. Okay, and then yang ini pula dia dah ada dekat dalam ni tau, bulat-bulat macam ni. So bila kita tiup tu memang sangat-sangat cantik. Dan untuk set ni dia ada 10 pieces balloon. So dia dah tulis kat sini, dia ada 10 pieces balloon lah. Okay, so ini merupakan item yang kedua. Okay, seterusnya yang saya beli daripada Eco Shop juga adalah balloon. Tapi yang balloon ini adalah yang jenis dot-dot macam ni. So kalau yang untuk dot-dot ni, dia ada sini dia ada 12 pieces. Okay, macam ni. So bila dah tiup dia jadi macam ni. Okay. Okay, yang seterusnya pun masih lagi balloon. Tapi yang specialnya balloon ni, okay, nampak tak you guys hasilnya. Okay, dia balloon sekali dengan ada bentuk love ni dekat atas ni. Dia macam apa? Foil lah. Okay, so kita buka. So dekat dalam ni dia tak cakap ada berapa. Okay, yang ni pun dia ada cakap kita boleh isikan dengan helium. Tapi saya tak ada helium lah, mungkin plastik biasa. Okay, ini dia bagi jenis macam ni. Yang tadi, yang sama macam unicorn tadi. Okay, ini warna merah. Okay, yang ni just balloon kosong sajalah. Yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 balloon biasa. Dan juga dia ada yang bentuk ini. So wah, besar guys. Okay, so dengan harga RM2.10, you guys boleh dapat macam ni. Okay, selain daripada tu, selain kita nak buat birthday party, bagi yang macam kira birthday planner, something yang buat surprise kan, you guys memang boleh beli dekat kedai Eco Shop.
So nanti bolehlah jual murah-murah juga kan. So tak adalah mahal sangat. Okay, so kita boleh dapat ini, love ni, dengan balon tadi dengan harga RM2.10 sahaja. Okay, so tadi dapat love satu dan ada 7 balon warna ada warna ni, ada warna merah dan juga warna pink ni. Okay, so memang nice lah. Okay, and then for the next item yang saya beli daripada Ecoshop juga adalah ini. Okay, so memandangkan tadi tema unicorn, so kita beli yang ni pun untuk tema unicorn. So saya pilih yang ini. So memang sangat-sangat cantik lah. Okay, so kat sini dia tulis happy birthday, and then dia bagi triangle ni yang untuk kita gantungkan pada belakang dinding. So memang sangat-sangat cantik. Okay, ni happy birthday. Okay, so yang words ni dia tulis happy birthday lah. Okay, ni. And then for the next item yang saya beli adalah topi. Okay, saya plan nak cari topi warna pink tau. Tapi tak ada. So dia just warna ni saja. Yang ni dia ada 2. Sorry, dia ada 3. Dia ada 3 dalam ni. Okay, dia ada 3 pieces. Ni topi. And then seterusnya, yes, ini. Ini dengan harga RM2.10. Korang tahu tak apa ni? Ini kita boleh tiup biasa ataupun benda helium rasanya. Yes. Biasa ataupun helium. Ini pun kalau you guys buat macam birthday surprise, so you guys boleh jimat lah. Boleh dan boleh beli kat Ecoshop. Nampak tak you guys kalau dah siap jadi macam ni? Okay, nampak tak? Tapi saya tak tiup lah untuk kali ni. Okay, besar dia. Tak. Seriously, memang besar. Memang besar. So dia tulis happy birthday kat situ. Sama jugalah di bahagian belakang ni pun happy birthday. Okay, so saya beli ni macam beli untuk diri sendiri pula kan. Okay, and then for the next item yang saya beli daripada Ecoshop adalah ini tau. Warna ni, set pinggan dan juga cawan daripada Ecoshop. Yang ni untuk happy birthday lah. Saya tertarik dengan warna dia. Warna dia warna rose gold. Kalau you guys tengok real, memang warna dia memang sangat-sangat cantik. Okay, so pinggan ni happy birthday. Ini pun okay. Untuk pinggan ni, dia ada 12 pieces tau satu ni. Okay, so nanti you guys boleh tengok lah berapa ramai tetamu yang datang. Tapi sekarang kan musim PKP, just mungkin makan dengan anak beranak je lah kan. Okay, so ini ada 12 untuk pinggan. Dan untuk cawan ni pun memang sangat-sangat special. Sama dengan pinggan yang tadi kan. Dengan pinggan ni, cawan ni ada 15. Dalam dia ada 15. Okay, nampak tak you guys? Dia punya warna memang sangat-sangat cantik. Okay, saya tak, dia terlampau, cahaya dia terlampau kuat. So macam tak berapa nampak sangat. Okay, happy birthday. And then for the next item yang bertemakan birthday juga adalah ini tau. Saya sangat-sangat tertarik because of ni. Selalunya kalau kita beli dekat kedai, harganya RM1 satu. Okay, kad birthday. Tapi untuk dekat kedai Ecoshop ni, dia jual dalam ni ada 12. Okay, 12 dengan harga RM2.10. Seriously, memang sangat-sangat untung. Okay, kita tengok betul tak ada 12 dalam ni. Betul lah you guys. Betul-betul. Betul lah ada 12. Okay, kita buka ya. So kalau nak bagi kawan anak ke ataupun siapa-siapa, so korang boleh menjimatkan kos dekat sini. So dekat sini dia ada 3 design. Macam ni. Ada tulis with love. And then atas yang bawah ni, happy birthday. And then be happy. So seriously, memang sangat-sangat cantik. Okay, saya nak buka satu lah ya. Then kita tengok dalam ni macam mana. Allahuakbar. Dia melekat. Okay, kita buka ini. So, saya rasa kan, kalau kawan-kawan beli pun memang boleh guna untuk
bagi dekat kawan-kawan kan, bagi kat kawan-kawan anak apa semua tu. Ha, macam ni dalam dia. Kosong je lah, tapi okey lah. Nice. Happy birthday. 12 pieces dengan harga RM2.10 sahaja. Memang sangat-sangat cantik. Memang sangat-sangat berbaloi lah dengan harga RM2.10 ni nampak ni. You guys have ni. With love. Happy birthday. And then the last ni. Be happy. So memang sangat-sangat jimat kat situ. Okay. And then for the next. Okay, ada balloon lagi. Okay, balloon ni. Balloon festival. Okay, tengok haul saya sebelum ni. Saya ada buat haul bertemakan item-item pastel. Dan saya juga ada beli balloon pastel ni. Tapi untuk kali ni saya beli yang lain lah kan, sebab yang hari tu pun dah habis dah balloon-balloon ni. Okay, so balloon ni balloon pastel tau. Warna-warna pastel. So you guys boleh tengok, memang sangat-sangat cantik. So dekat sini dia ada 1, 2, 4, 6, 8. Yes, ada 8 ni. Dia pun dah lah. Okay, dia pun dah tu dekat sini ada 8 set lah. So warna dia memang sangat-sangat cantik. Saya show dekat you guys warna-warna dia. Warna-warna pastel. Okay, so this one is a blue, yellow pastel. And then warna ni peach eh? Purple. This one, apa lagi warna yang ada? Warna pink. Okay. Sorry, bising sikit. Yes, yes, warna ni memang sangat-sangat cantik ni. And then warna pink juga. And then warna orange pastel. So memang sangat-sangat baloi. Untuk pilihan balloon dekat Eco Shop memang ada banyak sangat. So you guys kalau nak buat birthday anak, bolehlah membeli di Eco Shop. Okay. And then for the last item. Bukan last. Okay, saya ada beli ni. Okay, ini adalah untuk apa ya? Ini untuk apa ni guys? Ini. Okay. Ia bukan tembak-tembak ke apa. Ini adalah untuk pump balloon. Yes. Ini untuk pump balloon. Okay. So you guys nampak tak kat sini. Dah tunjuk cara kan. Okay. Ini adalah untuk pump balloon. Then and then the last kali item yang saya beli untuk birthday party is party popper dengan harga RM2.10. Saya dah pernah cuba dah ni. Kita tak boleh cuba lah dekat dalam bilik ni, nanti bersepah kan. Okay, so kalau nak cuba, kita kena cuba dekat kawasan yang lebih luas, kerana dia memang sangat-sangat banyak sangat item yang kecil-kecil tu. Nanti kalau dalam bilik ni dia macam space kecil, nanti kita nak kemas kan. Okay, so nampak tak? Ini pun dengan harga RM2.10 sahaja. So memang kalau ada ni, memang lagi memeriahkan lagi majlis. Okay, caranya adalah kita dekat atas ni, kita twist. Dia pun dah ada bagi cara. Kita twist macam ni, nanti pop, nanti dia meletup. Okay. So saya tak try lah. Nanti mungkin next time kalau dah buat birthday party, nanti saya akan try. Okay. So saya rasa memang sangat-sangat berbaloi untuk beli barang-barang untuk deco birthday di Eco Shop, kerana memang sangat-sangat jimat. Okay lah you guys, sampai di sini saja untuk Eco Shop haul bertemakan birthday untuk kali ni. InsyaAllah kita jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton.